Merhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Apabila engkau merindukan ayah dan ibu yang tiada lagi, malasarun dan amat perjuangan dari Tuhan. Tunggulah kehadiran mereka di malam Ramadan. Mereka akan hadir. Ngabino to rindu ita. Malumun kita tu ayah dohuti. Mereka akan menghadiri mendatangi pada malam Ramadan. Ayo mak, pas nih. Ulang dulu mama Ruta Rambil. Rambil, halo. Karena setelah asar itu penghuni kubur sembahyang asar mereka bertaburan di seluruh dunia. Malam 31 mereka bertaburan di seluruh dunia. Nah, Islam debatte. Kemudian mereka mendatangi keluarganya masing-masing. Malah seru di tanah. Nah pertama kali ditopokkan kalai bakas telai. Ahma perkataan nyelai. Oleh alak nama nempati bakasku. Sanar yami ilen Tuhan yami kesempatan. Diringankan siksa kami pada bulan Ramadan karena kemuliaan Ramadan. Sambutku memahami ya ma'am. Sambutku memahami na'am. Walaupun hanya dengan sesuap nasi. Imedabu soyutan malaruh malam Ramadan ini. Dong ahani bahuli rondang ni batih. Baba minta usah dong leh nanti bayo balak buru tetangga ni bay asli bay itu semua solis adong madur leh nanti balai nama dong buru kan sini mantap teh na pasti hanya sadamnya apabila anak na lupa tu pada saat ini jadi masalah indai mai tapa kontrak kon bagas tahi kam ngaso dar kalai bay nampuna bagaso. Namanya empati bagasun. Kemudian kita tetap kalai pun seluas mata memandang untuk kalai. Karena apabila mereka ahli kubur menatap mengalir semua. Tidak ada satu pun pendinding terhadap ahli pandangan ini. Rumah lain malah jutaan orang tua itu. Rumah lain itu dimutu Jakarta. Lebih cepat kecepatannya lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Homen itu petunjuknya lain. Ita mon, anak nau. Ua mang, tolong sambut kami mang. Malam mon mang malam rumah tu. Tolong sambut kami mang walaupun hanya dengan sesuap nasi. Yang meminta itu adalah ayahmu, ibumu, saudaramu, kaummu di namang idoi. Malain dadamang tersambutku muami dahut sesuap nas. Tolong sambutku muami namang walaupun hanya dengan satu bacaan pun Allah. Itu ayah dan ibumu. Walaupun hanya satu surah puluhan lo. Sangat berarti buat kami, wahai anak. Apabila terjadi malam satu Ramadan, jangan terlalu sibuk urusan dunia. Ada ayah dan ibumu mungkin di sampingmu, mengharapkan bantuanmu.
itu ayahmu, itu ibu. Tolong hargai kedatangan mereka. Melengadung butuh daputan kalai. Di burung ini, meraih tarawih, malah tarawih kemalam. Ah, mana terjadi di dalam di ceritanya di dalam sejarah sejarah alam kubur. Kemana ibu tutu musuh kita? Tidak masuk samping pinggir musuh kita. Ah, makanya lain mengharapkan doa orang lain. Wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mengharapkan doa orang lain. Makanya apabila terjadi malam satu Ramadan, tolong kurangi kesibukan. Bahkan di dalam sadar sejarah, apabila menghindar sabar ini makasih malam. Malam Ramadan ini mereka mungkin berkeliling di sekeliling rumahmu. Dengan hanya satu permintaan, wahai anakku, tolong kami, wahai anakku. Terlalu sakit kami di alam kubur. Malangat terbisa Umar Sidok Kaindahan. Dung sumpah yang asat sama dung sumpah yang wakil. Bacalah kepatihan kehulu Allah. Kulau zuhiru bil palak, kulau zuhiru bil nas. Hanya untuk si mayat ni. Betapa besar jasa mereka terhadap. Setelah ketiadaan mereka, mereka meminta hanya sesuap nasi. Mereka hanya meminta satu kulhu Allah untukmu. Anda berikankah itu? Anda lupa dengan kehidupanmu di dunia. Anda terlalu sibuk. Itu ayah dan ibu. Mungkin saudara nasuah dong opung di barom sudah berkumpul di barat sungai. Senangkanlah, sambutlah kedatangan mereka. Tetaplah jadi anak-anak yang berbakti terhadap ayah dan ibu. Yakinlah surga untuk kau akan bahagia dunia bahagia akhirat. Takutlah semua di mundur. Memang ada yang tidak rindu terhadap ayat ini. Sekali lagi, tetaplah anak yang berbakti terhadap ayat demi ibu. Siapapun kau. InsyaAllah. Hargai kedatangan mereka. Hanya sekali setahun mereka datang mengunjungi. Setelah Ramadan akan mereka akan dihalau kembali ke kubur masing-masing. Bisa minta Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.